Berdasarkan yang tidak, saya anggap proses ini sebagai perkongsian strategi. Sekarang tanya saya ucapkan bahwa pas menurut saya untuk mengundang dalam satu cabang baru yaitu bidang ini. Hadirat sekalian, saya percaya supaya sebarang usaha untuk menyebarkan dakwah Islamiah serta menegakkan syariat pastinya dibantu ilahi tanpa bersyarat. Oleh yang demikian, kami sentiasa membuka luas stesen kami pada sebarang bentuk kerjasama yang bersifat sinergi, komprehensif dan holistik. Bidalan mengatakan, Allah turunkan hujan sebelum dia hadirkan pelangi. Allah turunkan ujian sebelum dia memberikan kita syurga abadi. Izinkan saya untuk mengimbau kembali. Mac lalu, seluruh rakyat dunia berduka cita akibat serangan pandemik COVID-19. TV Al-Hijrah berjaya menghasilkan program-program bersifat pengisian rohani dan ilmu serta santapan hiburan dakwah. Ini termasuk program siaran langsung Malaysia Quran Time dengan misi Musaadah COVID-19 yang dilancarkan pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Program ini hadir di saat yang tepat untuk memeluk emosi rakyat, lantas membuahkan hasil yang mempesonakan. Malaysia #QuranTime berjaya mencatat lebih 1.6 juta tontonan dengan misi Musaadah COVID-19. Di atas kejayaan yang cukup manis ini, kita jenamakan semula Malaysia #QuranTime menjadi My #QuranTime. My #QuranTime adalah program televisyen yang pertama dalam sejarah mengajak penonton untuk bersama-sama bertadabur Al-Quran dari halaman yang pertama hinggalah halaman 604, iaitu halaman terakhir, selama 1 jam setiap hari jam 12:30 hari. Dan rancangan ini jugalah yang telah menyimpul hati 3 organisasi, iaitu TV Al-Hijrah, Kumpulan Mufaz dan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, untuk menjalin kerjasama dalam mengangkat kalam suci Allah sebagai mukjizat teragung dalam yang mendampingi untuk membina dan mengeratkan silaturahim di antara kita. Sekali lagi, salam My Quran Time, baca, faham, aman. Kami di Mufaz ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang meluangkan masa walaupun sibuk dengan jadual tugasan harian. Sesungguhnya kehadiran para hadirin membuktikan bahawa anda semua adalah sahabat Al-Quran yang mulia dan rakan bersama Mufaz, TV Al-Hijrah dan Yayasan Warisan Ikhmat Ikhlas. Hadirin yang saya hormati sekalian, bermula pada awal Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, Mufaz diberikan peluang untuk membawakan program Ihya Ramadan bersama Habib Zainal Abidin, program Kembara Sufi dan My Quran Time. My Quran Time ketika itu selalu Ustaz Tadur kata COVID-19 kan, itu cubaan betul Ustaz MCO tu ya. Syukur Alhamdulillah, niat ikhlas Mufaz ini telah direalisasikan oleh TV Al-Hijrah menerusi siaran di televisyen, di media sosial FB, website dan begitu juga usaha Yayasan Warisan Ummah, Ummah Ikhlas di media YouTube. Yang mengembirakan kita semua ialah siaran langsung dan ulangan siaran Quran Time ini dibawa ke seluruh dunia. Soalan-soalan dan cadangan setiap hari sampai tak terbalas pantunnya semasa siaran langsung datangnya dari merata pelusuk dunia, dari penonton Islam dan juga bukan Islam. Alhamdulillah, Mufaz dapat bersama memainkan peranan membantu menyebarkan syiar Islam, dan yang paling penting, insya-Allah kita semua dapat baca, faham dan amal Al-Quran, iaitu suatu mukjizat yang terbesar, yang teragung yang berada dengan kita sekarang.
seperti bagaimana dan hadir mengajar mengenai dan juga untuk mengajar untuk kami untuk mengajar berjaga kepada ibu untuk mengajar di antara dua peserta. Terima kasih.